yang saya hormati, berkorbanlah adalah salah satu ibadah yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban berarti memotong hewan pada bagian tengkorak hewan. Kurban antaranya sapi, kambing, kerbau, dan unta. Ibadah kurban diambil dari Nabi Ibrahim dan mimpi diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anaknya yaitu Nabi Ismail. Maka ya benar-benar melaksanakannya. Tiba-tiba Nabi Ismail digantikan oleh seekor kambing. Dari kisah itu diharuskan untuk berkurban. Allah berfirman, la sholatu kana Tuhanmu dalam Al-Kausar ayat 2. Ayat 2, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan dari diri kepada Allah. Yes. Al-Kausar 108 ayat 2. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu marilah kita berkorban. Siap. Dijangi penonton iman. Lanjut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.